Ellos también se van a comer la cristiana cristalina como siempre tú. Iya teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini Kalista lagi main Play-Doh. Play-Doh-nya kok susah banget dibukanya. Warnanya apa aja itu Kalista? Warna hijau. Oh ada tiga warna ya. Gak bisa ya, yang lainnya dulu. Semuanya sama. Kalau nggak bisa buka sini, papa bantu. Yang pink, aku mau yang pink. Sebentar, tunggu dulu. Oke. Terima kasih. Mana yang pink? Sekarang aku mau ambil dulu. Yang hijau mana? Itu hijau tadi malam jamuran ya, Pak. Oke, udah dibuka semua teman-teman. Ini pakai cetakan ya, Dek ya. Cetakan Play-Doh ya. Oh, ini harus digulung dulu. Di roll dulu ya. Biar kelihatan. Itu cetakannya bentuk apa aja sih Kalista? Ada bentuk kayak bawang, gitu. Ada bentuk kayak bawang, ada ikan, ada daging, ada wortel, ada kerang. Dimasukin situ dulu ya. Ini tutupnya juga ada, ini ada rumah. Itu ini ada ikan. Ditutupnya ini juga ada cetakannya, teman-teman. Nah, ini gambar rumah. Yang ini gambar boneka. Satunya ini gambar ikan, teman-teman. Ini coba kita lihat Kalista lagi mencetak di dalam kayak panggangan gitu, teman-teman. Ada warna pink, purple sama green. Aku sekarang mau ngerol. Oke. Tapi bukan buat di situ. Kayak slime. Jadi gelang teman-teman. Bagus tuh Kalista itu kayak gelang yang. Jadi cacing ya bisa lah Kalista itu. Oh. Ya. Itu yang dicetak di itu udah jadi belum ya? Kita tunggu dulu ya, tunggu kita. Bikin cacing. Bikin cacing. Cacing Alaska. Iya teman-teman, kalian pernah nge-game cacing Alaska nggak? Yang itu suka makan makanan sayur. Yang pernah itu. Kalau yang kok pernah komen ya. Aku dulu paling suka teman-teman Play-Doh. Soalnya bisa dimainin. Sejak Play-Doh itu mengering karena tidak dimasukkan ke dalam kotaknya. Sejak Play-Doh mengering, aku beli lagi deh. Baru beli. Baru dulu teman-teman masih ada harganya. Tuh. Ini juga ada. Tuh. Tuh kan? Sekarang
bisa jadi gelang loh itu. Kurang panjang. Kurang. Tambah lagi. Kayaknya kita gagal deh teman-teman. Ayo kita ulangin lagi. Kita ambil nggak sedikit ya. Berapa banyak? Ini pertama-tama caranya kita harus ngerol dulu, nanti kita roll, kita hancurin lagi, terus kita gini-gini, kita roll. Kalau kayak mau jadi kayak ngumpul gitu harus di roll. Oke teman-teman, kita roll terus. Ini sambil dede di luar rumah ya teman-teman. Kalista kena matahari. Kita mau bikin cacing. Pertama-tama caranya kita dipanjangin ya kalau saya. Iya, kalau dipanjangin kan nanti bisa jadi lagi. Nah, dari kotaknya masih tinggi ya nih. Teman-teman tuh lihat kan, tak panjang cukup buat gelang ya. Oh, bisa jadi gelang teman-teman. Bagusnya. Ini mah panjang kan. Gelang pink. Kita bisa kasih hiasan. Ini cocok banget. Tuh. Kan bagus kan teman-teman. Jangan kasih itu. Tuh kan gak nempel. Gak apa. Seru sekali. Kita lihat ya. Jadi belum. Kita lihat apa belum. Oh, panjang sekali. Sampai meja loh, Kalista. Ini jadi satu kursi sebenarnya. Tapi kursi. Jadi kalung nanti loh, panjangnya. Maju sini kali, panas banget loh. Agak maju, kena panas terus. Maju lagi. Dari siap pun. Dari sini aku bisa nambah berapa meter? Berapa senti doang? Teman-teman ini dilihat nih, jadi enggak ini? Dilihat ya. Untuk apa itu? Bisa, untuk apa sih itu?
keong. Teman-teman kita semangat. Ya elah. Aku lupa. Kok enggak suara. Kita cetak ke imigrasi. Ayo. Yang pertama kita ambil ini sebanyak-banyak ini. Ini lengkap. Ini kita taruh begini di dalam. Taruh. Teman-teman. Taruh. Jangan terlepas lupa. Dan sisakan lubang-lubang jempol-jempol biar bisa masuk. Sudah tercetak dengan sempurna. Jadinya kayak gimana sih? Tuh teman-teman, jadi boneka. Bentuk boneka ya kali saya. Pisunya di mana ya pisu? Semuanya. Kini terlepas. Tangannya terlepas maksudku. Oh ini aku jalan kemana? Ini. Ini yang pertama. Coba lihat. Jadinya boneka teman-teman bentuknya. Ini kita susun. Oke, itu yang pertama. Kita ambil hijaunya sebanyak-banyaknya juga. Kemarin ini jamuran. Jamurnya udah dibuang. Oke, ambil lagi. Nanti aku membentuk rumah. Oke, kita menyebutkan lagi. Oke, selanjutnya kita roll. Senang sekali nyara. Tebal ya harusnya teman-teman. Kalau tidak masih tebal, karena jadi cetak macam apa? Tekan-tekan. Dia bentuknya lengkap. Oke. Kita lihat hasilnya. Teman-teman. Sekarang kita akan. Jadinya rumah ya? Iya, sekarang kita akan membuka ini bagian yang tidak terpakai. Karena nggak punya pisau, aku pakai tangan dulu. Coba lihat Kalista jadinya apa? Oke, ini jadinya bentuk rumah teman-teman. Tuh. Satu lagi yang warna ungu teman-teman. Kita kali ini teman-teman. Kita mundur-mundur lagi. Kita mundur-mundur lagi ya teman-teman. Jadi kita roll. Nanti aku ini mau buat itu ikan. Kita roll.
lagi. Ah, udah waktu yang kakak mau nak mulai. Perang sampai sembilan. Nah itu bisa-bisa terus. Ulangi lagi teman-teman, ulangi lagi. Oke, okay. Jadi kita ambil pelan-pelan, teman-teman. Kalau lebih sedikit tidak apa-apa. Ambil pelan-pelan ya, teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal. Dan kita akan pencet-pencet sesuai dengan ikannya. Oke, itu. Lalu, kita ambil. Get our skill. Wow, teman-teman sudah jadi. Teman-teman, sekarang aku mau membuka. Apa ini, Pak? Ikan. Bukan mau membuka kulit-kulit ini. Luar-luarnya yang tidak terpakai. Lalalala, ekornya terputus. Ini akan kacau nih. Ekornya tuh gak bentuk. Ekornya gini aja deh. Teman-teman, coba lihat. Ini ikannya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Jangan lupa, apa Kalisa? Teman-teman mau lihat aku punya sesuatu. Like, comment, and subscribe. Ada sesuatu. Apa? Hijau bisa dibuka. Apa jatuh semua loh? Hijau bisa dibuka. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe videonya Kalista agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bye bye.